Proses pengundian dan penetapan dilakukan cukup terbatas tanpa adanya massa pendukung calon. Masing-masing pasangan calon hanya didampingi oleh seorang pendukung. Melalui pleno ini, pasangan incumbent Ratu Tatu Hasana Panji Tirtayasa mendapatkan nomor urut 1. Sementara rivalnya Nasrul Ulum Eki Bayahaki mendapatkan nomor urut 2 usai mendapatkan pembagian nomor urut. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan fakta integritas, di mana masing-masing pasangan calon membacakan ikrar bersama untuk menciptakan pilkada yang damai dan kondusif. Kita ketahui tadi bahwa KPU melaksanakan penetapan calon, kita mohon maaf kita menggunakan protokol kesehatan, sehingga yang di dalam pun sangat kita batasi. Kita tadi malam, kita keluar PKP nomor 13 tahun 2020 tentang bagaimana penetapan pengundian nomor urut, di itu kita batasi betul. Kemudian tadi sudah bagaimana kita tahu bahwa sudah kita tetapkan nomor urut pasangan calon, ada dua pasangan calon. Nomor urut satu itu atas nama Ibu Haja Ratu Tatu Hasan SMLAK bersama Haji Panji Tita SMSI. Kemudian pasangan nomor dua itu Bapak Haji Nasrul Ulum SE dan Haji Eki Bayhaki SE. Jadi MSI. Jadi semua rangkaian tinggal kemudian nanti mereka akan melakukan nomor urut ini akan kita jadikan nomor urut juga untuk pembuatan surat suara, kemudian juga dalam pembuatan APK dan bahan kampanye. Jadi semua tadi sudah kita tetapkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, nomor satu itu pasangan Tatu Panji dan nomor urut dua itu pasangan Ulum Eki, ya. Jadi sudah ditetapkan, dan penetapan hari ini untuk nanti nomor urut ini akan kita gunakan untuk apa? Surat suara, alat peraga kampanye, dan bahan kampanye. KPU mengajak kepada masing-masing pasangan calon termasuk massa pendukungnya untuk tetap menjaga kondusivitas serta menerapkan protokol kesehatan menjelang digelarnya tahapan masa kampanye. Tim Liputan Sultan TV dari Kabupaten Serang memberitakan.